pertama kalinya aku nge-vlog malam-malam. Jadi sekarang kita, ih, muka gue kayak macan tutul. Bayangan hujan. Jadi hari ini mari kita makan malam bersama. Bersama Dennis yang udah kelaparan. Chan. I'm looking outside my window. Mari kita terobos hujan. Semangat ya. Iya. Just don't know how it's lit. There must be some kind. Ini biasanya tuh ya dulu aku nongkrongnya di sini. Makan aja di sini. Gratis. Gratis. Eh, Pak. Gila. Aku mau. Dua. Satu dulu, Pak. Gulti kan emang udah enak ya, terus ditambah sambelnya ini yang bikin makin enak banget. Selamat makan. Aduh, enak banget sih. Kangen aku. Aku paling suka kalau kerupuknya dikecapin kayak gini. Terus kerupuknya dicampur deh ke nasi dan kayak dipakein kuah gitu loh. Cam. Juara banget sih. Kalau lagi hujan gini kan, bukunya kan anget-anget kan. Pas banget sih emangnya. Mantap ya? Mantap banget, parah. Mantap jiwa. Dennis kekinian banget, asli. Biasanya aku kalau di sini kayak, dulu kayak makan berapa piring ya? 3 atau 5 gitu ya. Tapi sekarang kan aku nggak boleh ya. Aku harus diet ketat. Mau lagi, aku harus diet ketat. Tapi aku nggak mau pakai tetelan ya, Pak. Kita lanjut ke piring kedua. Oh tidak, begitu tutupnya dibuka dan gulanya langsung disendok ke piring. Ini udah berhasil bikin kita telan ludah duluan, tau nggak sih? Yang paling aku suka bagian ngeracik sendiri. Terserah mau seberapa banyak kecap dan sambelnya, bebas, gratis. Bapaknya tuh nggak bakalan marah. Kan? Yummy. Fakta, setiap kali kayak makan piring kedua, isinya lebih banyak daripada piring pertama gitu. Kalian juga gitu gak sih? Coba deh, kalian perhatiin deh. Bener gak sih, Pak? Ya. Dagingnya royal. Parah, parah sih. Wah. Tinggal tetes terakhir. Oke. Cheers. Hingga tetes terakhir. Abis ini kita harus mencoba makanan sebelah situ. Itu enak-enak sih, jadi harus dicoba. Kalau kalian kesini harus coba juga. Sini sama kesitu. Aku suka banget leker yang dijual di seberangnya Gultik. Yang satu rasa harganya 2.000, kalau rasanya di mix gitu 2.500. Yang paling aku suka dari zaman sekolah tuh ngelihat abangnya kalau lagi bikin leker, seru aja gitu, kayak berasa ngelihat lukisan atau bikin tanah liat, cuma ini bedanya kayak bikin kue. Iya enggak sih? Aku smile-nya gede deh. Banyak ngumpul di sini kejunya. Pak, ada apa lagi ya, Pak? Ada pisang. Ini sih. Maria ya? Iya, kita boleh tetap makan. Boleh. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih. Ayo, miscok. Tetanggaan. Pada dasarnya kan aku emang penggemar berat piscok, cuma yang di sini tuh enaknya juara sih. Aku paling suka sama tapenya, dan di sini tuh piscoknya cepet habis. Oh, coklatnya royal banget. Duh, jadi ngeler sendiri. Belum beli orang. Iya. Aku dulu yang beli. Aku tape 2, coklat 2. Om, tadi berapa? 3.000. Gua asisten. Gajinya berapa?
satu-satu aja biar ngerasain semua. Kalau mau ngerasain tapi nungguin. Kamu tuh. Enggak sampai besok. Sebentar. Iya dong, demi dapat baju keren piscok warna abu-abu. Jadi gini. Ambil deh. Terus tadi kan aku pesennya pakai yang kecil, jangan yang gede. Oh. Maklum, masih magang. Tadi aku belinya coklat 2. Tape 2. Kemudian keju deh. Aduh, wangi banget. Sebelum kita nyobain piscoknya, kayaknya aku pengen cari sesuatu buat minum biar gak seret. Enis ada dimsum lagi. Tapenya, Chan. Enak banget. Mas, aku mau dong. Mau dong, satu. Satu doang? Ya. Abangnya kan suruh pesen 2 gitu kan, karena emang es podongnya enak sih, jadi wajar kalau dia terkesan kayak kepedean. Sekarang kita coba tapenya dulu ya. Aku suka banget ini tapenya. Tapenya tuh manis gitu loh. Enak banget, parah. Dari semua isiannya podeng gitu, yang aku gak suka cuma ketan hitam. Kenapa? Kayak anak kecoa. Hah? Kayak anak kecoa ngumpul banyak gitu. Gak usah dibayangin ya. Yang aku suka tuh, kalau roti ketemu es krim gitu loh, kan agak-agak lunak gitu kan. Gila, enak banget itu. Ini surga dunia banget. Chan. Menggoda. Yummy. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Blok M, jangan lupa makan gultik. Terserah sih sebenarnya mau yang mana, ini kan banyak banget kan tenda gultiknya. Cuma beberapa kali aku makan di sini dari dulu sampai detik ini, aku pindah-pindah tempat gitu, makannya rasanya hampir-hampir sama semua sih. Terus mampir ke lekernya itu, sama mampir ke senior aku. Ini enaknya nih ya Nis ya, bawa pulang buat selingkuhan juga kan. Tapi ntar udah lumer semua Nis. Yang ada ntar abis itu berantem, putus. Kenapa? Kamu niat gak sih bawain aku es podeng? Masa ini udah air semua? Udah deh, aku gak bisa lagi sama kamu, kita sampai sini aja. Terus lu nyanyi. Nyanyi apa? Raisa, usai di sini. Lebih baik kita usai di sini. Sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Give me them up, so. Mas, aku mau nanya dong yang ada yang pedas itu yang mana ya? Chicken. Ah iya, aku mau coba itu. Dimakan sini? Iya, okay, tapi aku nggak pakai nasi. Oh, ayamnya aja. Berapa potong? Satu. Entah ya, ini rasanya kayak pakai sambal bangkok gitu loh. Kalian tahu kan sambal bangkok yang di botol-botol itu? Gak pedes? Enak. Enggak. Asam manis. Tapi enak. Enak. Buat lu gak pedes, menurut lu buat gua pedes gak? Enggak. Kayaknya lu gak bakal bilang pedes deh. Coba deh. Pasti lu gak akan bilang ini pedes deh. Enggak kan? Shiny gitu ya. Ini yang bisa bikin ribut antar pertemanan nih. Kulit. Yummy. Jangankan teman, suami istri aja mungkin ribut. Cerita ke tetangga. Iya, Jeng, tau gak Jeng? Aku habis ribut sama suami aku, Jeng. Kenapa Jeng? Kulit ayam aku dimakan. Dari pihak suami ya, telepon temennya. Kesel banget nih bro gue sama istri gue, kenapa? Iya, dia masa marah? Gue cuma makan kulit ayamnya doang. Iya, iya. Enggak. Iya tuh, kemarin juga gue digituin, gue tidur di ruang tamu tuh gara-gara.
makasih buat yang udah subscribe channel aku sampai bisa dapetin silver play button. Ini pencapaian kita bersama. Yang belum subscribe tapi suka nonton video aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Semoga kalian selalu terhibur dengan channel ini. Bukti kalau Denis sejak aku siksa dan aku kasih makan. Dikasih bekasan doang. Wah, lu bener-bener lu. I used to pick you up and drive to a place we could talk for hours. Lah ini gimana kisahnya deh, kesel deh gue. Kok kosong sih? Batang nih.